Romi, kenapa kamu tega ninggalin Mama? Mama gak terima kematian Romi seperti ini. Mama gak terima. Miris banget ya, kematian si Romi tragis gitu. Iya ya, masih muda matinya bunuh diri. Ih, ngeri. Iya. Pak Derajat, mau kemana Pak? Malam-malam begini bawa kapak Pak? Saya gak mau lihat pohon ini. Gara-gara pohon ini, anak saya mati di sini. Saya tembaskan Allah! Ah! Saya gak takut! Bu Risma. Ada apa, Pak? Bapak, Bu. Kenapa dengan suami saya, Pak? Kenapa dengan suami saya? Kita nggak tahu, Bu. Kita sudah menemukan Pak Derajat sudah begini, Bu. Pak, bangun, Pak. Pak, bangun, Pak. Gara-gara majikan pindah rumah nih, kebagian piket malam harus keliling lagi. Nasib. Pak Pardi. Kayak ada suara orang manggil.
Ujang apa bukan nih? Kayak perempuan. Neng, ngapain di sini sendirian, Neng? Neng. Setan! Setan! Ma, kata dokter seharian Mama gak mau makan sama minum obat. Ayo dong, Ma. Biar Mama cepat sembuh. Iya, Ma. Mama, Mama bicara sama kamu. Mas, aku keluar dulu ya sama Dafa. Ayo, sayang. Ngomong apa, Ma? Mbak, ya. Kamu jangan pernah kembali ke rumah itu. Kamu harus janji sama Mama. Kamu gak boleh tinggal di rumah itu. Iya, Ma. Bayu janji. Bangun, Ma. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ma, jangan tinggalin Bayu, Ma. Ma, Anita. Ma. Ma. Ma, jangan tinggalin kami, Ma. Mama. Bayu, Anita. Dan Dafa sayang Mama. Sabar, Mas. Ma. Mas harus ikhlas. Ma. Mas, diminum dulu. Semua biaya rumah sakit selama Mama dirawat sudah aku bayar. Dan sekarang tabungan kita tinggal sedikit lagi. Sementara aku gak punya pekerjaan baru. Terus sekarang kita harus bagaimana, Mas? Aku sudah mempertimbangkan. Kita bakal tinggal di rumah saat aku masih kecil. Di rumah tua itu, Mas. Bukannya Mama juga gak mau tinggal di situ, Mas. Yakin kita harus pindah ke sana? Mama itu terlalu percaya sama tahayul. Rumah itu gak ada apa-apa. Lagi pula kita gak punya pilihan lagi. Kalau kita tinggal di rumah itu, kita gak perlu mikir biaya sewa rumah.
ampun, Dafa. Mau lihat-lihat kali? Iya, Mas. Wah.
habis lagi. Dafa, kamu kemana sih, nak? Dafa, Anita, Dafa bangun sayang, Dafa. Ya ampun, Dafa, Mas Dafa kenapa, Mas? Aku juga nggak tahu sayang, tiba-tiba dia pingsan. Ayo kita bawa ke rumah sakit, ayo nak. Kamu, Mas. Dafa. Apa sebelumnya anak bapak dan ibu pernah mengalami kejadian berjalan sambil tidur? Nggak pernah, dok. Makanya kami juga heran. Terus sekarang bagaimana kondisi kesehatan anak saya, dok? Kondisinya sih normal. Mungkin karena dia terlalu berbahagia dengan suasana di rumah baru, jadi terbawa sampai ke dalam mimpinya. Tapi saran saya lebih baik tetap berjaga-jaga dan menutup semua pintu yang memiliki akses untuk keluar rumah. Baik, dok. Baik, dok. Dafa, nanti malam kamu tidur sama papa dan mama dulu ya. Sayang, kamu harus nurut sama papa sama mama. Semalam kamu jalan sendirian loh, nak, keluar rumah. Emangnya kamu gak ingat? Enggak. Yang Dafa ingat cuma dia manggil-manggil Dafa. Terus bangun-bangun, udah ada di rumah sakit. Dan Bayu kan? Iya pak, saya Bayu. Ayo silakan masuk pak. Ya, terima kasih. Gimana pak? Saya cuma mampir saja. Kemarin saya lihat rumah ini seperti ada yang huni, makanya saya main kesini. Oh ya Den, kenapa Aden kembali ke rumah ini? Ya kebetulan saya dapat pekerjaan di daerah sini pak, makanya saya tinggal di rumah ini aja gitu pak. Tapi maaf ya Den, apa Den Bayu sama keluarga aman tinggal di sini? Maksud bapak? Begini loh Den, Den Bayu kan tahu dulu apa yang pernah terjadi di sini. Apalagi Den Bayu bawa anak sama istri. Papa Deni percis banget sama mendiang mama. Percaya sama hal yang begituan. Ya kalau saya sih gak percaya pak sama yang begituan. Karena kejadian dulu, ya mungkin saja itu hanya serba kebetulan pak. Ya sudahlah. Saya pamit dulu ya Den. Baik pak. Saya permisi ya. Iya pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Pak. Iya.
Mas. Bapak tua itu siapa? Itu Pak Pardi. Dulu dia tukang kebun di rumah ini. Tadi aku dengar pembicaraan kalian. Katanya rumah ini gak aman. Ada apa sih sebenarnya sama rumah ini, Mas? Sayang, gak ada apa-apa kok. Rumah ini aman-aman aja. Ya, memang sih dulu waktu aku masih kecil, kakakku mati bunuh diri di pohon tua itu. Mas, jangan bercanda dong, ah. Aku gak bisa lihat nih, nanti piringnya pecah loh. Mas, udah dong bercandanya, ah. Mama, ada telepon dari Papa. Katanya Papa masih ada di kantor. Sini bang, kagak apa-apa cor, takutan banget sih lu lihat aja tuh kagak ada apa-apa kan, santai aja ngapain sih lu? Saya iseng kalau lewat pohon gede itu bang. Kenapa sih takut banget sih lu? Hah? Cewek, cewek, nangis cor, iya itu bang. Nah, cewek bang, bang, cewek nangis cor, sen amat. Coy, mana sih takut? Cakep. Iya sih memang. Tuh. Neng, kenapa nangis, Neng? Iya, Neng. Cakep, kok nangis sendirian lagi? Kok ada apa sih? Weh, saya merinding nih. Bayu.
Suaranya dari luar. Kamu tuh ngagetin aku aja, tau gak? Aku gak ngagetin kamu, Mas. Lagian ngapain kamu di bawah? Aku nyariin kamu loh. Tadi waktu aku di kamar, ada orang yang manggil-manggil aku, sayang. Aku cuma kangen sama kamu, Mas. Ikut aku yuk. Mas? Mas Bayu? Mas, jangan, Mas! Mas, jangan! Sabar, Mas! Ya Allah, Mas!
Astagfirullahaladzim. Aku ada di mana ini? Kok aku bisa sampai sini sih? Kita pulang yuk, Mas. Ayo. Ayo, Mas. Dafa, mainnya jangan jauh-jauh ya, Nak. Iya, Ma. Thank you.
nggak apa-apa. Saran saya, Pak ya, perbanyaklah beribadah dan dekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukup Allah melindungi kita dan Allah adalah sebaik-baik penolong kita. Mengenai arwah yang mengganggu Bapak dan keluarga Bapak, sebaiknya Bapak minta maaf kepada dia dan keluarganya. Mudah-mudahan ke depannya Bapak sekeluarga tidak mengalami gangguan lagi. Mengerti, Pak? Baik, Pak. Saya anaknya Pak Derajat, Bu. Mau apa kamu kesini? Tolong, Bu. Kasih saya kesempatan untuk berbicara sama Ibu sebentar aja. Apalagi yang mau dibicarakan? Semua udah jelas. Kedatangan saya kesini, saya meminta maaf atas nama saya pribadi, orang tua dan juga kakak saya sama Ibu dan Bapak. Saya mohon, Bu, terimalah permohonan maaf kami. Masuk. Kematian Asti benar-benar membuat suami saya terpukul. Suami saya sangat menyesal sekali karena suami saya sudah mengusir Asti. Sekali lagi, saya minta maaf, Bu, atas kejahatan kedua orang tua dan kakak saya. Teganya mereka tidak bertanggung jawab dan malah membuang Mbak Asti. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, mati lampu. Astagfirullahaladzim. Bu, kalau gitu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Gue denger suara Dava, dia lagi main bola. Jangan ikut campur, ini bukan urusan kamu. Hai dengar, makhluklah kena tua. Jika kamu menyakiti manusia, itu artinya menjadi urusan saya juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ibu gak apa-apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sedih terus dong, Nak. Kalau Dava sedih terus, nanti Mama juga ikutan sedih. Jadi sekarang kita pergi yuk, kita ke rumah nenek, Nak. Dava, kalau Dava nangis terus, nanti Papa sedih ngeliatin Dava. Jadi lebih baik sekarang kita doain Papa ya, Nak. Biar Papa tenang di alam sana. Ayo, sayang. Ayo, baca nangis lagi.
Akhirnya kita sampai juga, Mah, di rumah baru kita. Iya, Pak. Bagus banget ya rumahnya. Iya, iya, Mah. Gak nyangka kita bisa punya rumah sebagus dan semurah ini, Pak. Iya. Wah, bagus banget ya rumahnya. Aku suka banget, Pak. Mah. Ya udah kalau gitu kita ke atas yuk. Kita lihat. Yuk. Yuk. Jangan.